بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على حبيبنا المصطفى محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحباب الكرام المصلون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: بيعوني على السمع والطاعة. وذكر فيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآيات والأحاديث فيه كثيرة. تنتوان بمبان برحمة الله. Apa yang saya bacakan pada mukadimah tadi ialah beberapa ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama daripada surah Ali Imran ayat 104. Kemudian surah Ali Imran ayat 110. Kemudian surah Al-Hajj ayat 41. Kemudian sedikit petikan daripada hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad yang menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun amar ma'ruf nahi munkar ini telah difahami secara umumnya oleh kita semua, tapi kadang-kadang ada orang yang salah tanggapannya tentang perkara yang diperintahkan Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Pertama sekali tuan-tuan, perkataan amr, al-amru dalam bahasa Arab bermakna perintah, suruhan. Kemudian an-nahyu makna tegahan, larangan. Dua perkara ini dalam Al-Quran menjadi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa tegahan syarak, itulah perkara ma'ruf. Fal ma'ruf ma arrafahu syarak. Perkara ma'ruf itu ialah apa yang diiktiraf oleh hukum syarak. Munkar, fal munkar ma ankarahu asy-syar'u. Perkara munkar pula ialah apa yang diingkari oleh syarak. Sekiranya Allah Taala memerintahkan salat, maka salat itu perkara ma'ruf. Sekiranya Allah Taala memerintahkan puasa, zakat, haji, jihad, sedekah, itu adalah perkara ma'ruf.
Allah Ta'ala memerintahkan supaya menutup aurat, ma'ruf. Allah Ta'ala memerintahkan supaya berkata benar, ma'ruf. Allah Ta'ala suruh bersikap amanah, ma'ruf. Maka selain daripada itu, atau apa-apa yang menyanggahi perkara ma'ruf ialah mungkar. Bila mana syariat atau hukum-hukum syarak mengatakan ianya mungkar, maka itu mendedahkan aurat, mungkar. Minum arak, mungkar. Berzina, mungkar. Berjudi, mungkar. Banyak lagi lah. Homoseksual, mungkar. Menukar jantina, mungkar. Menipu, mungkar. Mungkir janji, mungkar. Dan orang-orang beriman disuruh tegas dalam perkara ini. Kerana perintah-perintah berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar dikaitkan dengan iman. Waltakum minkum, merujuk kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman, Allah suruh ayat ini kepada orang yang ada iman dalam dirinya. Hendaklah ada di kalangan kamu, waltakum minkum, hendaklah ada di kalangan kamu, wahai orang-orang yang beriman, satu golongan yang mengajak kepada kebaikan. Peringkat ini Allah Ta'ala sebut yada'una, surah Al-Imran ayat 104, mengajak. Bila kita sebut mengajak, kita tidak boleh memaksa, tak boleh paksa orang. Boleh jadi orang itu kuat, boleh jadi orang itu tidak kuat. Boleh jadi orang itu ikut kita, boleh jadi orang itu tidak mengikut kita. Dan perkataan yang Allah gunakan ialah yad'una ila al-khair. Yang ini kita fahami boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Macam-macam kumpulan ataupun jamaah dari kalangan kaum muslimin boleh menjalankan kerja ini, dan kita mestilah tolong-menolong antara satu sama lain. Jemaah-jemaah dakwah, kumpulan-kumpulan dakwah, ya, sama ada yang mengajak orang datang ke masjid berjemaah. Di banyak buat kerja mengajak orang datang ke masjid, maka itu yada'una ila khair. Kita kena bantu. Kalau ada mana-mana kumpulan Islam, ya, yang mengajak supaya anak-anak muda ni kembali kepada agama dengan menganjurkan program-program dakwah dan seumpamanya, yada'una ila khair. Pendek katanya, perkara ini dibuat oleh banyak pihak. Dan biasanya dalam hal mengajak sahaja, tidak menimbulkan masalah. Orang tak marah, orang tak kisah. Sebab apa? Diajak orang pergi masjid, orang tu tak nak pergi, dia tak tengok apa. Boleh jadi orang tu solat di rumah, di tempat kerja. Solat berjemaah ini memang dituntut, tetapi tidaklah kita kata sampai peringkat kalau orang tak ikut cakap kita tu, maka rosak masyarakat. Saya tidak berpendapat begitu. Kerana Nabi SAW dalam menyuruh kita mengerjakan solat berjemaah, Nabi kata apa? Salatu ahlikum fil jamaah tufadlu ala salatihi fi suqihi wa fi baitihi au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Solat kamu dalam keadaan berjemaah lebih baik atau afdal, lebih baik daripada solatnya di pasarnya atau di rumahnya. Perkataan Arab tentang dia sebut afdal, maknanya lebih baik. Bila kata lebih baik, bukan bermakna yang satu lagi itu jahat. Faham kan? Minum
air kosong lebih baik daripada minum air bergula. Bukan kata minum air bergula tu jahat, tak baik. Kalau minum banyak, kencing manis lah. Tapi maknanya, ini lebih baik. Solat di rumah, atau di kedai, atau di mana-mana, kalau bandingkan dengan di masjid, lebih baik berjemaah di masjid. Kita ajak orang. Tapi kalau orang itu sudah menunaikan solat di tempat lain, berseorangan, ya, ataupun jemaah juga, bukan di masjid, maka dia telah menyelesaikan kefarduan pada diri dia sahaja. Ha. Jadi kita ajak orang datang, bagus. Semua orang boleh buat kerja-kerja ni, masing-masing ambil peranannya. Ya, yang apa, dakwah dengan kumpulan orang muda pun boleh. Ya, pasukan apa, mungkin NGO ke apa, buat kerja masing-masing. Tapi bila Allah sebut وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, yang ini satu level lain. Kerana mengajak mudah. Kita tidak perlu memaksa orang atau memastikan orang ikut. Tapi tuan-tuan, bila Allah sebut yakmuruna, dia bukan mengajak, dia makna memerintah, menyuruh. Dan para ulama mengatakan bila ada lafaz yang bentuk seperti ini, ada wajib isti'la. Dia mesti pihak yang ada authority. Erti katanya lain ialah orang yang ada kuasa. Ada kuasa memerintah. Baru orang dengar cakap dia. Kalau saya tiba-tiba jumpa tuan-tuan, minta IC, minta lesen memandu, tuan-tuan takkan bagi. Kerana saya tidak ada authority untuk minta atau menyuruh bagi IC, bagi lesen memandu. Tapi kalau tuan-tuan sedang memandu kenderaan, tiba-tiba ditahan oleh polis trafik atau JPJ, dia minta IC, minta lesen memandu, tuan-tuan bagi atau tak? Mesti bagilah. Kalau tak nak tangkap, kalau tak nak masuk lokap, bagi. Kerana dia ada authority untuk minta atau suruh kita serahkan pengenalan diri kita. Kamu ada lesen ke tak ada lesen buat kereta ni? Kita kena bagi. Kerana dia ada authority dalam apa yang dia, bidang dia, kuasa dia. Untuk apa? Untuk mencegah daripada orang-orang yang tak ada lesen bawa kereta, tak ikut undang-undang, nak kona-kona, tak payah bagi signal, ya, akhirnya menyusahkan orang lain. Dia ada authority kat situ. Bagi pihak yang lebih tinggi daripada masyarakat, bila diberi kuasa sebagai pemerintah, kerajaan, sama ada kerajaan federal, persekutuan atau negeri, dia ada authority itu. Dan Allah Ta'ala menyatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dia berkaitan dengan orang yang ada authority. Karena itu tuan-tuan biasa dengar hadis Nabi SAW menyebut man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Apa makna tangan? Sesiapa yang nampak perkara mungkar, hendaklah diubah dengan tangan. Adakah kita sewenang-wenangnya boleh pergi pukul orang buat mungkar dengan tangan? Ataupun biyadihi itu dengan makna sultah, kuasa. Siapa yang ada kuasa, dia cegah mungkar dengan kuasanya. Fa'illam yastati', kalau dia tidak mampu, fabilisadihi, dia ubah muka itu dengan lidahnya. Dia boleh berceramah, dia boleh berkhutbah, dia boleh bercakap, dia bercakap. Dia boleh nasihat, dia nasihat. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi, kalau bercakap pun tak boleh, maka dengan hatinya, iaitu mengingkari mungkar itu dengan membencinya, tidak menyokongnya. Dan menurut Al-Qaradawi, mesti menunjukkan sikap tidak suka kepada perkara mungkar itu.
Fadzalika adhaful iman, itu iman paling rendah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam satu hadis lain, laisa min wara'ihi ya min al-iman habbatu khardal. Kalau benda muka berlaku selepas daripada benci dengan hati pun tak ada, tidak ada, maka tidak ada lagi iman bagi diri seseorang itu walaupun hanya sebesar biji beri. Wallahualam. Tapi para ulama tidak kata kafir. Dia tak kata kafir. Dia kata tidak ada iman walau besar biji sawi, biji benih. Penunjukan orang seperti ini, dia tidak memiliki sifat iman, sifat keimanan yang sempurna yang sepatutnya ada bagi orang yang beriman. Okey. Kenapa saya kata berkaitan dengan kuasa pemerintahan? Kerana Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 41, الَّذِينَ إِمَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, orang-orang yang apabila kami berikan kepada mereka tamkin. Tamkin di mana diberi pengukuhan atau keteguhan ataupun kuasa atau kedudukan yang mana dia boleh melakukan sesuatu, ataupun setengah ulama kata sultah siyasiyah muayyadah, dia telah ada suatu kuasa politik dalam, kita panggil kuasa, bidang kuasa yang tertentu diberi tamkin. Macam Nabi Yusuf AS pernah, walaupun kerajaan itu tidak beriman, tapi diberi satu kuasa iaitu menguruskan tentang ekonomi Mesir zaman kemarau. Itu kisah yang tuan-tuan tahu. Kemudian dia ada tamkin yang berbentuk penuh seperti yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi, Allah kurniakan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman serta Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memerintah, dia berkuasa penuh dalam pemerintahan itu. Dia tidak kongsi dengan siapa-siapa. Dia tidak kongsi kuasa dengan siapa-siapa. Dia seorang. Dia raja. Dia memimpin. Dan dalam hal ini Allah Ta'ala menyatakan wa'alaikum bainahum bima anzalallah, hendaklah kamu menghukum di kalangan mereka itu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bila memerintahkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, itulah dia ma'ruf. Itulah dia ma'ruf. Jadi bila pemimpin itu Allah kata dia diberi kuasa, aqamu salat, mereka menjaga hubungan dengan Allah, perintah salat. Wa atu zakat, iaitu dia menjaga sistem keadilan dalam masyarakat, keseimbangan ekonomi dan sebagainya. Wa amaru bil ma'ruf, dia menyuruh kepada perkara ma'ruf. Nampak? Kenapa Allah Ta'ala kaitkan bila seseorang itu diberi kuasa, dia kena menyuruh yang ma'ruf, bukan dia yad'una ila khair. Ayat yang saya baca tadi tuan-tuan, surah Ali Imran ayat 104, yad'una ila khair, kalau kamu tak ada kuasa. Kamu tak ada kuasa. Kamu boleh buat apa? Kamu boleh susun program-program ceramah masjid, panggil ustaz-ustaz datang mengajar, mengajar kitab, khutbah Jumaat, bagi tahu orang supaya sedar tanggungjawab mereka terhadap agama. Kalau orang tak sedar juga, tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Innama anta muzakkir lasta'alaihim bimusaytir. Kau hanya disuruh menyampaikan peringatan dan tidak disuruh memastikan orang ikut. Musaytir, tak boleh paksa atau tidak boleh. Kita kata menguasai orang ikut cakap kita, tak boleh. Kerana kamu hanya menyampaikan. Banyak ayat-ayat yang seperti itu dalam Quran. Ini pada peringkat yad'una ilal khair, ajak saja. Ajak kebaikan. Orang tak nak, macam mana? Tapi beza setelah memiliki kuasa ataupun otoriti dalam sesuatu bidang kuasa. Kalau tuan-tuan diberi satu kuasa dalam satu bidang, dalam satu kementerian, dalam satu jabatan kerajaan, kita ada kuasa untuk contohnya
mesyuarat. Okey, nak buat mesyuarat, kita kata kita mesyuarat pukul 1 kita berhenti. Kenapa? Berhenti untuk siap-siap solat berjemaah. Habis zuhur solat, makan. Lepas makan kita balik ke bilik mesyuarat, kita sambung mesyuarat. Pasal apa kita boleh buat? Kita kedua jabatan. Faham? Ha. Kalau ada kalangan kaki tangan kita nak buat majlis tahunan, annual dinner, ada cadangan kata, bos, kita buat majlis makan ni, kita buat sambil-sambil makan ni, kita buat pertandingan ratu kebaya. Macam kita sebagai ketua jabatan kata, tak boleh, haram, mungkar, mungkar. Jadi saya sebagai ketua jabatan tak pernah akan. Tapi kalau ketua jabatan tu jadi kepala, dia pun kepala mungkar, bagus tu. Bagi hadiah. Siapa yang pakai baju kebayanya paling cantik, paling ramping, paling lengkok, kita bagi hadiahnya pakej percutian gini-gini dengan wang tunai RM5,000. Malam tu ramailah pekerja perempuan pun pakai kebaya ketat, jalan lengang-lengang, catwalk. Kedi-kedi. Pasal apa? Pasal ketua jabatan pun kepala otak dia, kepala otak mungkar. So, tuan-tuan nampak penting atau tidak, seseorang yang duduk pada satu posisi mesti orang yang faham agama. Berilmu, yang tahu tuntutan Allah atas dirinya. Amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar wa lillahi aqibatul umur. Peringkat jabatan kementerian, kerajaan, menteri besar, esko-esko, semua ni bila Allah Taala beri kedudukan itu, dia mesti melaksanakan peranannya sebagaimana yang dituntut oleh syarak. Sebab itu dia kena tahu dahulu apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Baru ni saya ada satu orang bekas anak murid saya, duk kuliah, selalu duk kuliah, dia kata, ustaz, kita sibuk sangat cakap pasal Islam, Islam, Islam ni, orang pun tak suka ustaz. Kalau ustaz cakap pasal amar ma'ruf nahi mungkar ni, sebenarnya undang-undang negara kita ni sebenarnya dah cukup dah untuk kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, insyaAllah. Tak perlu lagi undang-undang Islam. Sebab tu saya sebut pada tuan-tuan tadi, saya tanya dia balik. Saya tanya dia, apa itu ma'ruf, apa itu mungkar? Dia tak menjawab. Kemudian saya kata, patutlah saya berhati bertahun-tahun. Ya? Saya panggil dia abang kan. Saya berhati abang ni untuk mengaji. Bila saya mengajar, abang akan duduk depan. Masalahnya, abang tunduk. Tiba-tiba bila habis saja, aku lukau lihaza wa astaghfirullah ni, baru abang aku angkat kepala. Rupanya tidur. Bertahun-tahun dengan kuliah, saya mengajar ke Ustaz Nazmi Karim ke, siapa bukan di sini, tempat lain. Sebuah syarikat korporat, saya tak masuk syarikat apa. Dia duduk dengar, rupanya tu tidur. Saya berhati, saya ingat di tempat pejabat pun macam tu. Bila saya mengajar di masjid kat rumahnya pun macam tu. Lepas subuh kan, kuliah subuh. Tidur rupanya. Sebab dia tak tahu apa itu ma'ruf, apa itu mungkar. Ma'ruf mesti benda yang bertepatan dengan syarak, paling tidak pun tidak menyalahi syarak. Yang ulama kata apa? Al-adah muhakkamah. Adat setempat boleh dijadikan hukum dengan syarat tidak menyalahi syarak. Saya bagi contoh satu tuan-tuan. Tuan-tuan berada di satu tempat, kalau orang jual buah, contohnya buah temikai, buah rambutan atau buah langsat, dijual dengan cara timbang. Okey, dia timbang. Nak berapa kilo? Timbang. Dia kira harga itu berdasarkan berapa kilo. Ada setengah tempat diikat siap-siap. Diikat banyak-banyak, dia longgokkan. Dia kata satu longgok RM10. Dia tak timbang. Dari segi hukum, kita mesti kata jualan yang betul ialah kita timbang berapa berat rambutan atau langsat.
dan jual ikut timbang. Tapi ada tempat tertentu dia dah kira ikat tu sama. RM10, 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 RM10. Orang yang beli pun reda. RM10, 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 RM10. So itu adalah uruf atau adat jual beli yang diterima di situ. Fal adah muhakkamah. Maka adat itu diterima oleh syarak. Ianya boleh dikira sebagai benda ma'ruf, boleh diterima sebagai benda yang menepati syarak. Tapi hari ini, adakah semua benda yang dinilai baik oleh akal adalah ma'ruf seperti mana dalam perspektif syarak? Itu soalannya. Hari ini, buat karaoke, buat pertandingan benda-benda yang mungkar, yang mengandung ini, dia tetap kata apa? Eh, ini kebaikan untuk rakyat. Dua penggal dulu. Tuan-tuan ada tengok tak sambutan hari raya dicemari dengan sambutan-sambutan maksiat? Ada tak? Di Selangor ni. Sekarang ni dah mula dah. Program sambutan Aidilfitri ke apa ke, dia mesti ada benda-benda yang unsur-unsur yang lama, yang muka ni. Dalam keadaan tak ada orang bersuara kata lalu. Sebab itu saya sebut tadi, pentingnya kita memahami nas tadi. Ia ada guna ilal khair, tak ada kuasa. Kita buat ceramah macam ni, ajak orang, ajak kebaikan, tak perlu kuasa. Perlu tauliah kan? Nanti perlu tauliah kan? Nanti tu buat minta kan? Saya berani tunjuk ni pasal baru dapat. Itu hari dah mati. Bila aku bahawi balik, lampa tu dah dapat ni. Siapa tak setuju, dia rekod. Kata saya, ha? Ini, yang perlu buat dia. Kalau boleh zoom in, tengok nombor. Rekod, kalau saya ngajar ni benda salah. Ma'ruf benda yang menepati syarak atau tidak menyalahi syarak. Mungkar benda yang syariat sudah engkar benda itu. Tak betul, salah. Sebagai contoh, Oktoberfest. Ini bulan apa? September. Bulan depan, Oktober. Dulu di Selangor ni, nampak kecoh isu Oktoberfest. Saya nak tanya, apa kebaikan perayaan minum arak? Kira-kira ini untuk orang kafir, Ustaz, atau untuk orang Islam? Ya. Kan kita orang Islam membenarkan orang kafir minum arak kalau dia dalam agama dia boleh. Betul? Tapi apa kata Imam Asy-Syafi'i? Orang kafir kalau minum pun bukan minum secara terbuka. Imam Abu Hanifah berpandangan orang kafir juga boleh minum, tapi bukan diminum terang-terangan. Imam Asy-Syafi'i kata kalau orang kafir minum terbuka boleh dihukum sebat macam hukum pada orang Islam. Orang Islam minum arak disebat 40 sebatan minimum, 80 maksimum. Mengikut pandangan Sayyidina Umar bin Khattab. Orang kafir kalau minum arak secara terbuka, kalau ikut pandangan Imam Asy-Syafi'i, sebat. Jadi jangan kita main kata, oh boleh. Memang boleh. Tapi bukan dijadikan satu pesta. Kalau kita kata tak apa, boleh, kerana budaya kita membenarkan. Selama ini tak pernah ada pun budaya dalam negara kita membenarkan minum arak dalam skala yang besar terbuka. Bahkan perayaan yang dikatakan Oktoberfest datang di asal daripada Jerman. Wilayah-wilayah atau bandar-bandar yang besar umpamanya Glasgow di Jerman, yang dikatakan mula dibuat minum arak ini, majlis kebandarannya pun telah tidak benarkan selama 2 tahun lepas. Tak boleh. Pasal apa? Kerana orang minum arak, mabuk, berlaku pergaduhan dalam skala yang besar. Yang bergaduh itu melibatkan 2,000 orang mabuk bertumbuh dan memecahkan harta awam. Akhirnya kerajaan kafir pun tak setuju buat majlis minum arak ataupun Oktoberfest. Beberapa bandar di UK dan di Perancis pun penganjur minta permit tak dibenarkan. Kerana mereka melihat perayaan seperti ini sebenarnya hanya menguntungkan peniaga-peniaga arak. Dia nak promote dia punya jenama-jenama bir
jenama-jenama arak alkohol yang dikeluarkan oleh kilang tu, dia bagi orang minum. Minum, orang minum, minum, minum. Orang kafir pun nampak ada mudarat di situ. Mafasid. Maka dengan kaedah, kaedah apa? Dalam maqasid syariah. Benda kemungkaran atau benda kerosakan mesti ditolak. Abdaru yuzal. Sesuatu kemudaran mesti ditolak. Jadi sekarang ni, kalau adalah tahun ni, ya suasana dah bertukar sekarang kan, Malaysia baru ni, ada usaha untuk buat Oktoberfest dalam negeri Selangor atau Shah Alam atau di kawasan ini berdekatan dengan tempat kita ni. Saya kata tuan-tuan, benda tu makruf ke mungkar? Ada orang kata, biarlah ustaz, orang kafir nak minum, itu hak dia. Ya, boleh minum. Tapi kalau minum dalam suasana macam itu, mungkar atau makruf? Kita pandang dari segi agama dia, kita kena pandang juga dari segi syariat kita. Kalau kita jadi orang yang ada authority, seperti kita ni ada dalam pihak berkuasa tempatan, PBT, Majlis Perbandaran, yang ada kuasa untuk memberi permit atau tidak memberi permit, kita sebagai orang Islam, tanggungjawab amar makruf nahi munkar itu apa? Membenarkan atau tidak membenarkan? Jawab, tuan-tuan. Ini saya bagi cabaran ni. Benda ni mungkin akan timbul dalam bulan depan ni. Sebab itu penting dalam Islam. Kita memahami nas-nas syarak itu berdasarkan kepada maksud-maksudnya yang sebenar. Ma'ani Al-Quran mesti dipahami oleh orang-orang yang ada pengetahuan mengenainya. Kalau kita beri agama ni semua orang boleh bercakap, semua orang boleh mentakwil ayat Quran, semua orang boleh bercakap pasal hukum, al-amru wan nahyu, suka-suka hati semua orang cakap. Itu sampai peringkat ada orang kata, mana ada dalam Quran yang Allah sebut Nabi Musa, Nabi Ibrahim sembelih anaknya? Quran cuma cerita Nabi Ibrahim mimpi saja, betul tak? Ni kes baru ni yang sembelih korban. Allah tak sebut pun Nabi Ibrahim sembelih anaknya. Dia cuma mimpi je. Siapa yang bagi mimpi tu? Quran tak kata siapa. Dia takwil ayat Quran ikut suka hati dia. Inni arafil manam anni azbahu. Dia cakap Nabi Ibrahim cuma dikatakan dalam Quran, dia berkata kepada anaknya, aku nampak dalam mimpiku bahawa aku menyembelih engkau. Fandur baza tara. Beri pandanganmu. Anaknya jawab, ya abatif alza tumar. Wahai anak, wahai ayahku yang dikasihi, lakukan apa yang kau telah diperintahkan. Satajiduni insyaAllah minasabrin. Kau akan mendapatiku dengan izin Allah, termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Tapi kita tak kena ingat, lepas tu Allah kata apa? Falamma aslama waqtalahu lil-jabin. Bila mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah menyerah diri mengikut perintah, lalu dia menyembelihkan anaknya. Dia membaringkan, merebahkan anaknya untuk sembelih. Allah kata apa? Fanadainahu ayya Ibrahim. Lalu Allah kata, wahai Ibrahim, kami menyeru dia, kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi itu. Jadi mimpi itu daripada siapa? Kadzalika najzil muhsinin. Allah kata, demikianlah kami akan memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalau mimpi itu bukan daripada Allah, apa Allah kata nak bagi pahala? Faham tak? Kalau dia nak gambarkan mimpi itu bukan daripada Allah, mimpi daripada syaitan, sembelih anak ni kerja tak masuk akal. Kenapa Allah kata qad saddaqta ar-ru'ya kadzalika najzil muhsinin? Engkau telah membenarkan mimpi itu. Setengah ulama kata saddaqta dengan maksud engkau telah melaksanakan arahan itu. Dan kami akan memberi balasan yang baik kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Allah katakan Nabi Ibrahim nak sembelih anak itu adalah perbuatan ihsan.
kalau benda ayat Quran, benda agama, beri ke siapa-siapa yang bercakap. Yang tak semayang pun bercakap. Yang rambut kala pun cakap. Tak pakai tudung, cakap. Make up tebal. Kalau curah air kat mukanya jatuh, make up tu semangkuk. Bercakap tentang hukum-hukum syarak. Apa jadi agama kita? Satu lagi saya dengar. Dia kata satu orang lain. Dia kata apa? Dalam Quran mana ada Allah Ta'ala mencela homoseksual ataupun kaum Nabi Lut melakukan liwat, mana ada? Cuma kesalahan kaum Nabi Lut ialah tidak menerima Nabi Lut sebagai Rasul. Azan tengah sedap, insyaAllah kita sambung lepas azan. Dipanaskan dalam cerik ataupun bekas
dipanaskan air itu, kamu akan melihat ianya menggelegak dan mengeluarkan wap air. Jadi benda itu tengah panas, air yang sedang panas menggelegak, dia tak duduk diam, dia mengeluarkan wap. Jadi orang boleh tengok, oh, air itu panas. Begitulah orang beriman, dia tak boleh mengubah muka dengan tangannya, tak boleh bercakap dengan lidahnya, tapi kita nampak kepada perlakuannya tidak suka dan engkar kepada perkara tersebut. Jadi mengubah muka dengan hati bukan makna diam. Apatah lagi bergaul mesra dengan orang-orang yang melakukan muka itu. Tuan-tuan, saya balik pada ayat tadi berkaitan dengan LGBT ni, lesbian, gay, bisexual, transgender ni. Ada yang mengatakan bahawa mereka itu hanya bila Nabi Lut datang kepada mereka, pada kaumnya menyatakan, ini Rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah Rasul utusan Allah kepada kamu. Mereka tidak menerima, mereka tidak beriman kepada Nabi Lut. Itu saja kesalahan dia, bukan lewat. Saya nak baca satu ayat daripada surah Al-A'raf. Yeah. Dalam surah Al-A'raf ayat 80, Allah Taala menyatakan, "Wa Lutan idh qala liqaumi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin." Dan Nabi Lut ketika mana dia berkata kepada kaumnya, adakah kamu mendatangi perkara yang keji? Atak tu namanya kamu datang mendatangi perkara yang keji. Masa bapakku, benda ni tak pernah dibuat sebelum itu. Sebelum kamu, perkara itu tidak pernah dilakukan oleh sesiapa pun daripada penduduk alam. Tak ada orang laki-laki nak sama laki-laki. Tengok perempuan tak suka, tengok laki-laki syok lah. Tak ada orang buat. Baik, tu ayat 80. Kemudian diterangkan lagi, innakum lataktuna rijala syahwah. Sesungguhnya kamu mendatangi orang laki-laki dengan syahwat, yaitu dengan memuaskan nafsu syahwat kamu. Apa maknanya? Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, bila sebut perkataan itian, itian maknanya mendatangi. Contohnya, itianu rajul imra'atahu. Seorang laki-laki mendatangi isterinya. Apakah dimaksudkan si laki-laki datang jumpa isterinya? Bawa cawan yang buatkan bayi kopi. Apa itu maksud itian? Datang jumpa isteri, berbuat-buat. Buat apa? Dia seorang laki-laki datang pada isterinya, berbuat-buat kosong ataupun apa? Duduk sama-sama atau apa? Maksud itian di situ, itian makna jima. Jadi kalau Allah Taala sebut dalam ayat ni, ya, la taktuna rijala syahwah, maksudnya bukan Nabi Lut kata kepada kaum dia, kau orang laki-laki jumpa laki-laki berbual-bual. Jumpa tu makna buat kerja, mungkar, fahisyah. Ini dijelaskan dengan perkataan syahwah. Syahwatan min duni nisa, ayat 81 surah Al-A'raf. Jelas atau tidak makna di sini? Lewat. Bahawa orang laki-laki di kalangan kaum Nabi Lut memuaskan nafsu syahwatnya dengan sesama laki-laki dan meninggalkan orang perempuan. Ada ayat lain yang Allah sebutkan, fi adbarihim, lagi jelas memuaskan nafsu dengan orang laki-laki melalui belakangnya. Adbar ni ada dubur. Itu saya cakap, zaman sekarang ni, agama ni macam seolah-olah siapa nak cakap, cakap. Dia tu cakap, dia tim cakap. Semua suka hati yang cakap. Itu perlu saya cerita lagi, ada orang kata, hukum 4 saksi untuk mensabitkan kesalahan zina. Dia kata tak ada dalam Quran, itu hanya katakan, itu hanya direka-reka boleh ulama-ulama fiqah. Surah An-Nur ayat 4. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة
Kemudian dia tidak boleh membawa 4 orang saksi. Dr. Hafal ini surah An-Nur ayat 4. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thalathina jalda. Sepatlah mereka itu dengan 80 kali sebatan. Wa la taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kamu terima lagi penyaksiannya mereka itu selama-lamanya. Dan Allah Ta'ala mengatakan فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Mereka itu adalah orang-orang fasik. Jadi dalam Quran ada sebut tak 4 saksi? Ada. Ada orang kata tak ada. Ulama dia yang pandai-pandai reka ni. So benda ni benda mungkar dalam agama. Apabila hukum-hukum syarak yang telah fakir pun ada orang-orang yang boleh mengingkarinya ataupun pandai-pandai bercakap mengenainya. Kalau tak sebut tentang ma'ruf dan mungkar tentang alam ni panjang. Saya boleh cakap sampai pukul 12, sampai pagi pun saya cakap. Tapi oleh kerana kita pun ada program-program lain, ya, dan saya pun diberi tempoh, ya, setakat yang boleh saja untuk cakap. Saya cuma beri gambaran kepada tuan-tuan, perkara mungkar tidak boleh dibiarkan. Orang bercakap tentang agama tanpa ilmu dan bercakap benda-benda kesesatan tidak boleh dibiarkan. Ianya adalah mungkar. Dan Nabi SAW tersebut dengan hadis riwayat Muslim dan lain ada riwayat lain, iaitu berkenaan dengan satu golongan di akhir zaman. Ittakhazan nas ru'asan juhala. Orang ramai akan menaikkan pemimpin-pemimpin yang jahil. Bukan seorang. Juhala. Ru'asan juhala. Bukan rais. Ru'asan. Pemimpin-pemimpin yang jahil. Ramai. Bukan sikit. Bukan seorang pun. Ramai diambil naikkan jadi pemimpin. Fasu'ilu. Mereka itu ditanya macam-macam perkara agama. Fa'aftau bihayri ilm. Mereka jawab tanpa ilmu. Fa'dallu wa'adallu. Mereka pemimpin itu sesat dan menyesatkan orang ramai. Siapa yang terlibat menaikkan pemimpin-pemimpin yang jahil, yang bercakap tentang agama tanpa ilmu, yang bercakap tentang agama yang bukan-bukan, bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Ambillah peluang semasa kita hidup. Selagi kita boleh membuat perubahan, selagi kita boleh main peranan dalam masyarakat, amar ma'ruf nahi munkar tadi mesti kita jalankan mengikut tahap kemampuan masing-masing. Siapa yang baru datang ni tak tahu cerita aku ustaz kan, ni kempen pilihan raya ke? Tak tahu, tengok balik rakaman. Saya tak tahu kalau tengok ustaz masuk dalam live ke apa, saya tak tahu. Tengok balik kita cerita apa daripada mula tadi, supaya jelas. Kita tak mau jadi Muslim yang hanya solat, tapi solatnya tidak lagi didengar oleh Allah Ta'ala, doa dan permintaannya tidak diperkenankan oleh Allah akibat daripada tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Wa iyyaz billah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.